Halo guys, di video kali ini saya akan membahas spesial Idul Adha. Inilah 5 game beternak terbaik di Android. Dalam merayakan hari Idul Adha dan pada kesempatan kali ini dari channel kami yaitu Minal Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang merayakan. Memberikan kamu berapa daftar game peternak terbaik di Android yang bisa dicoba. Oke. Dalam game-game yang akan diberikan ini, kamu tidak hanya akan merawat banyak hewan, tapi juga berbisnis dengan menjual berbagai barang yang mereka hasilkan. Salah satunya adalah susu bernutrisi tinggi. Game apa sajakah itu? Inilah 5 game beternak terbaik di Android. Number 1. Grand Fair 3. Grand Fair 3 merupakan game buatan dari perkembangan legendaris yaitu Game Love. Kamu di sini bisa bercocok tanam sembari bertanak berbagai macam hewan. Mulai dari sapi, kambing hingga kuda, cukup banyak variasi hewan yang bisa kamu rawat. Kamu tak hanya bisa mengurus peternakan, tapi juga menolong para tetangga yang sudah bagian dari teman. Terdapat juga berbagai misi yang harus dikerjakan untuk kuat mendapatkan berbagai penghargaan serta uang. Lanjut. Number 2. Lanjut ke Last Frame. Selanjutnya ada game keluaran dari Playday Games yaitu Last Frame. Game ini akan mengajak kamu bertualang, berternak, sekaligus menanam berbagai tumbuh-tumbuhan. Selain itu, bisa berternak dan bercocok tanam. Kamu juga bisa mencari ikan dengan cara memancing loh, agar berternak kamu semakin mewah. Tersedia juga berbagai alat untuk memproduksi berbagai bahan mentah yang dihasilkan oleh hewan-hewan ternak kamu, yang selanjutnya bisa dijual dengan harga cukup tinggi. Jika sudah mendapatkan cukup banyak uang, langkah selanjutnya kamu bisa memperluas tanah dan meningkatkan sektor produksi. Lanjut. Number 3. Towin Shift. Game peternak terbaik di Android selanjutnya adalah Towin Shift. Game ini dirilis pada Playrix dan menjadi pilihan terbaik jika kamu ingin membangun kotak sekaligus menjadi seorang peternak. Kamu di sini akan menolong berbagai masyarakat dengan mengirim bahan-bahan yang mereka perlukan. Tak hanya itu, peternak kamu juga bisa membangun restoran, bioskop, hingga sekolahan. Kamu diajak untuk menjelajahi setiap sudut kota dan memperluas tanah agar lebih banyak warga berdatangan dan menikmati wilayah yang kamu pimpin. Lanjut. Number 4. Lanjut. Frame Fail 2 Konstruksi Cash Cepet. Judul selanjutnya dengan judul dikenal sebagai game berternak terbaik di Android adalah Frame Fail 2 Control SCP. Game ini dirilis sudah sangat lama oleh Jade Garden, kalau salah dikoreksi. Menjadi salah satu favorit bagi penulis. Game ini juga tidak hanya hadir untuk Android, tapi juga Windows Store. Walaupun dirilis di berbagai OS, tapi game ini menyediakan fitur-fitur konvert modern dengan login mengandalkan ide. Sangat cocok untuk bersantai sekaligus menghabiskan waktu saat segan. Selain menyajikan gameplay pertanian yang menarik, grafik game ini juga lumayan bagus, dibarengi dengan animasi yang halus. Pokoknya kamu akan terasa dimanjakan ketika bermain game yang satu. Lanjut. Number 5. Lanjut ke High Day. Lalu game berternak terbaik dan sekaligus terakhir diisi oleh High Day. Ini adalah game legendaris bagi para pengguna smartphone Android. Bahkan hampir semua pengguna Android
pasti, bahkan menghampiri semua pengguna Android pasti pernah mencicipi game peternakan yang satu ini. Dirilis oleh pengembang ternama Sparchel, kalau salah dikoreksi. Hal yang day baik, high day bahkan bisa dibilang menjadi game simulasi terbaik karena menyajikan gameplay dan grafik yang sangat menyenangkan bagi para gamer. Bagi kamu yang mungkin ingin kembali mencoba Heyday di Android, bisa langsung kunjungi tautan di bawah atau di deskripsi. Itulah 5 game berternak terbaik di Android yang bisa kamu coba. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya, MDS Gaming, dan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.